Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Yusuf Kala dan para Menteri Kabinet Kerjanya bersilaturahmi di Istana Negara Jumat siang. Ini sekaligus acara perpisahan masa bakti Wakil Presiden JK dan menteri-menterinya di Kabinet Kerja Jokowi selama 5 tahun sebelum pelantikan yang berlangsung 20 Oktober mendatang. Acara dimulai dari sholat Jumat hingga makan siang bersama diiringi musik gambang kromong. Kesempatan ini digunakan Presiden untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh menterinya dan spesial kepada Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Jokowi mengenang masa kerja sama dengan stafnya, mengungkap siapa yang paling sering ditelepon saat malam hari. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu yang telah bersama-sama dengan kami dan kita semuanya kerja keras untuk negara ini, tak amanah yang diberikan kepada kami berdua di 2014 sampai 2019 ini, dan juga para Menko, para Menteri, dan Kepala Badan, Habib, Pak Kapolri, Panglima, Pak Jagung yang telah kerja sama-sama dengan kita. Mohon maaf, mungkin dalam 5 tahun ini kita baru bertemu agak santai kan hari ini. Pas akhir-akhir ini baru kita bertemu, mungkin ada yang nyanyi. Biasanya setiap kita bertemu di sini kalau enggak rapat paripurna. Saya juga mohon maaf, sering Bapak Ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Saya kira saya enggak sekali dua kali ganggu tengah malam ke Pak Tito, ganggu tengah malam ke Panglima TNI, ke KAPI, atau ke Menteri. Bu Menteri Keuangan juga tengah malam pernah saya ganggu. Bu Menteri Pertama Sudi tengah malam mengangkat telepon. Pak Sudi bersama, saya kira. Ya, apa? Ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya. Dan terakhir kemarin saya terpaksa melompat perintah langsung ke Danko Marinir, perintah langsung ke Kasat tengah malam ya, karena memang keperluannya sangat mendesak. Hal-hal seperti itu harus saya kerjakan. Mungkin juga misalnya saya panggil Dirut tanpa harus memberitahu Menteri BUMN, atau saya manggil Dirjen tanpa saya memberitahu Menteri, memang karena sangat besar informasi dan data yang saya inginkan. Malam-malam, pagi-pagi, subuh, karena memang kita diberi tanggung jawab untuk mengelola 267 juta jiwa yang ada di negara kita ini. Lagi saya sangat berterima kasih dan Pak Wapres, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pergaulan sehari-hari saya memberikan perintah, saya berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian ada hal yang kurang berkenan, karena saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaktahuan, sehingga banyak hal yang mungkin dalam kita berinteraksi, bergaul dalam 5 tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara silaturahmi ini, para menteri ikut bernyanyi dan tak ketinggalan penampilan grup musik Elekyo Band dan hiburan musik tradisional Jawa Kroncong. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan kembali dilantik sebagai Presiden RI periode kedua pada 20 Oktober mendatang sebagai Presiden RI beserta Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Azizul Hakim, CPNN.